Iya, udah 1 minggu ke pulang-pulang, Pak. Balik. Saya mau pulang. Ini mau pulang ke Cirebon 1 minggu, nggak pulang. Besok nggak jalan, Pak. Kasihan, Pak. 1 minggu dan udah pulang. Salah satu pemudik yang merupakan kernet bus tetap diminta petugas kembali ke Jakarta, meski dirinya memohon diperbolehkan melanjutkan perjalanan untuk mudik. Meski demikian, kernet bus yang mengaku sudah 1 minggu tidak bertemu dengan keluarga tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Bus jurusan Jakarta-Kuningan yang terjaring razia oleh petugas gabungan di checkpoint perbatasan Bekasi-Karawang di Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi kemudian diminta berputar arah dan kembali ke Jakarta. Selain menghentikan sejumlah bus yang membawa penumpang mudik, petugas juga menghentikan kendaraan pribadi yang diduga melakukan perjalanan mudik melalui jalur Pantura menuju sejumlah daerah. Jadi hampir tidak ada bus-bus yang melewati Bekasi ke luar Jawa, ke Jawa. Tadi ada beberapa bus yang diputar balik, Pak. Itu kenapa, Pak? Nah, itu yang ini ada 1, 2 yang kita izinkan untuk putar balik kembali. Kita sarankan untuk putar balik karena dia mau ke arah Cirebon, keluar daerah. Berdasarkan data petugas, jumlah kendaraan yang melintas di perbatasan Bekasi-Karawang mengalami penurunan setelah larangan mudik diberlakukan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Titit Junaidi, iNews melaporkan. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menutup operasi penerbangan domestik sesuai dengan aturan Kementerian Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Selain meniadakan seluruh penerbangan domestik sejak 24 April hingga 1 Juni 2020, sejak minggu pagi seluruh aktivitas penerbangan internasional di Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta juga ditiadakan. Mau ke Lumpur, KL. Ya. Ada urusan apa, Pak? Urusan kerja. Ya, sebenarnya kita belum ada informasi. Begitu sampai di sini, tahu-taunya dari Garuda nggak nerima kita karena kita tidak ada surat dari Kuala Lumpur. Tapi sebenarnya kita sudah ada surat dari kantor, dari Datu, dari Kuala Lumpur. Cuma dia minta surat dari migrasi Kuala Lumpur aja. Jadi Garuda nggak menerima kita. Sesuai dengan Permen Hub Nomor 25 Tahun 2020, penerbangan yang masih dilayani yaitu operasional pesawat kargo, penerbangan bagi pimpinan negara RI, penerbangan khusus pemulangan WNI, operasional penegakan hukum, serta layanan darurat. Dari Jakarta, Nadia Veleri dan Faisal Reza, iNews melaporkan. 24 terakhir penerbangan, tetapi kenapa pihak maskapai masih menjual tiket sampai dengan detik ini? Nah, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Puluhan calon penumpang pesawat tujuan Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara protes kepada petugas maskapai di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Puluhan calon penumpang pesawat dengan rute Bandara Kuala Namu, Gunung Sitoli, Nias merasa dibohongi karena pihak maskapai masih menjual tiket. Pesawat dengan kode penerbangan IW 1244 batal ke Gunung Sitoli, Nias terkait larangan mudik Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Kekecewaan puluhan calon penumpang terjadi saat pihak maskapai mengganti biaya tiket dengan voucher senilai uang pembelian tiket. Para calon penumpang pesawat mendesak pengembalian tiket pesawat dibayar dengan uang tunai. Baru semalam. Sedangkan pemberitahuan dari pemerintah 24 April, 1 Juni. Ini baru semalam saya beli tiketnya. Ini nggak booking. Belum ditutup ya? Belum. Ya? Bahkan di Traveloka tadi saya cek masih buka. Iya kan? Masih ada. Protes puluhan calon penumpang berakhir setelah ada kesepakatan bahwa uang tunai dikembalikan pihak maskapai jika ada penurunan biaya tiket saat voucher digunakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.